Selamat datang di Aldo Adela Channel. Dan hari ini kita mau ke kuliner babi di Kendari. Ini unik banget tempatnya. Wih, langitnya bagus ya hari ini. Coba lihat. Wow, langitnya bagus banget. Maskernya naik tangga sini. So, let's try. Ini rumah makannya. Kita coba, bener gak sih di sini? Kita coba ya, kita naik. Ini ada tangganya di sini. Unik loh, tempatnya bisa di kayak gini. Nah, kita naik ya sekarang ya. Kita naik, nah, wih, tangganya tinggi. Kayak trip gitu. Oh, itu men. Nah, terus kita di sini. Wah, ini hidden game banget sih. Let's try ya. Nah, kita cobain. Ini tempatnya. Itu jalannya di situ. Jadi tempat makannya tersembunyi. Nah, ini tempat makannya. Oke, kita sekarang mau coba pesan. Pagi. Ada apa aja nih? Oh, lagi diguling? Iya. Lama? Lagi sebentar. Oh iya. Satu porsi ya? Ini ada makanan apa aja di sini? Babi guling aja? Sama itu. Sama apa? Rica. Oh, babi guling sama babi rica? Iya. Iya, mau. Kulit yang jumbo ada nggak? Iya. Kulit yang jumbo ada nggak? Yang jumbo, mau nak tahu bapak ini? Iya. Ntar kalau ada mau ya? Kulit. I can fly. Nih, suasananya lucu ya tempatnya itu, kayak gini. Suasananya Bali banget. So, kita bakal coba nih. Kayak berapa. Ini minum-minumnya keren sekali. Ada cap tikus bos di sini. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Gulingnya nih. Hati-hati loh. Iya, proses gulingnya sini. Oh, ini. Diputar gini doang. Ini pakai arang doang ya, Pak ya? Iya. Ini direbus dulu atau dari mentah digituin? Dari mentah. Berapa lama proses gulingnya? Kalau ini mungkin ada 2 jam nih dari tadi. 2 jam ya, diputar gini terus ya. Iya. Wih. Ini kayak gini. Tradisional nih buatnya masih. Wih. Tuh kulitnya. Beuh. Kita tungguin ya. Ini bukanya jam berapa, Pak? Bukanya sih jam 10, jam 9. Sampai jam 9 malam. Satu porsi berapaan, Pak? 35. 35 ya, satu porsi itu udah lengkap babi guling ya? Iya, lengkap. Asli mana, Pak? Asli Bali, Ubud. Oh, Ubud. Mantesan nama Ubud ya. Ya, tempatnya kecil sih. Tapi very affordable price. Nih menunya dia. Kayak gini. Nih. Ini harga menunya. Ini nomor teleponnya nih. Ini lihat, beh. Crispy banget. Ini apa, Mbak? Ini apa nih? Oh, itu dupa. Oh, dupa. Ini juga dupa? Iya. Oh. Ini adanya jual dupa-dupaan juga. Ini lihat. Mantap ya. Mantap banget di sini suasananya. Ini Bali atau Kendari ya? Ada. Ini dagingnya. Kalau ini yang ada kulitnya samsam nih. Sancam. Jos. Oke, ini udah sampai babi gulingnya. Nih, lihat. Ada kulitnya. Tadi ini udah sempat aku bikin video, tapi itu apa namanya? Videonya error. Jadi aku retake lagi, udah agak berantakan. Tadi udah aku buka-buka nih kulitnya kayak begini, dengerin. Nah, nih dengerin bunyinya. Wih, mantap ya. Crispy banget. Nasinya ada segini, kuahnya ada segini, kuah balungan dan sambalnya segini. Jadi kalau dilihat penampakan nih sambal, ini kuah balungan dari atas tuh kayak begini. Ini kalau dilihat dari atasnya tuh kayak begini. Biasanya sambal kan jadiin satu ya di sini, tapi ini nggak dipisahin dan sebanyak ini coba. Ini kuah balungan. Kita ini kuah balungan.
Dan kalau babi gulingnya sendiri isinya ada kulit, babi gulingnya ini banyak loh, babi gulingnya segini. Ini 35.000-an doang, padahal di luar pulau nih. Jadi ini tergolong murah menurutku. Ini ada sayur-sayurnya juga, satenya kecil sih. Ini ada sayur kangkung harusnya ya. Kita bakal cobain deh habis ini gimana rasanya. Ush, penampakannya so good, tapi rasanya harus kita coba. Oke, sekarang kita cobain makannya. Ini ya, ini sambal, kuah balungan, dan ini babi guling. Kita bakal cobain si kulitnya dulu. Crispy banget. Kayaknya crispy banget. Cobain ya. Mantap. Suara. Enak banget. Terus cobain samsam. Enak. Jadi so far ini babi gulingnya, babi guling doang. Beli kok campur asin, bumbunya mantep sih. Kita coba kuah balungannya ya. Damn, ini bumbunya nggak pelit. Aku pikir bakaran di luar pulau bakaran agak plain, tapi ternyata enggak. Ini so good. Sambal. Baru taruh nasi ya. Sambalnya joss kalau sama lagi enggak makan. Babi gulingnya sama nasi dulu. Parah. Rasanya benar-benar otentik sih. Wah, gila. Kalau aku kendari lagi wajib makan sini. Kamunya gang banget. Aku jujur niat makan sambalnya separuh, nasinya separuh doang. Tapi rasanya bakal habis nih kalau kena rasanya begini. Beh. Benar-benar full package kayak gini sama sayurnya juga. So kita bakal coba. Enak. Enak guys. Seriously, nggak bohong. Sambal, ambil. Tambah kangkung. So buat kamu yang ke Kendari, kamu wajib banget nih cobain. Kulitnya parah enak. Bumbunya campurin gini enak bos. Parah sih. Gila. Ini enak banget. Kalau udah campur kayak gini, udah campur langsung makan aja. Tambahnya pedas rendang, tapi gak lebay pedasnya. Cuman dulu ya, aku habisin dulu. Oke guys, ini kita udah jalan pulang overall di babi guling The Ubud 99 yang di Kendari ini. Enak banget, enak banget, gak bakal rugi kalau datang ke sana. Harganya juga very affordable, murah. 35.000 doang dapat segitu banyaknya. Dan oke lah, benar-benar di Kendari kan dikit ya kulinernya menurut aku yang unik gitu. Ini salah satu obat lah buat kamu yang datang ke Kendari. Gak usah bingung kalau pengen, apalagi yang suka makanan non halal, bebong-bebongan, langsung aja ke situ dan cobain. Enak banget terutama, dan gak pelit itu dia. Dia orang gak pelit, porsinya jauh lebih banyak kalau dari di Bali.
itu kan lebih mahal ya pastinya. Oke oke, enak-enak. Karena dia masih promosi, katanya orangnya itu dia pindah ke Kendari gara-gara Covid. Di Bali mati semua, dia pindah ke sini akhirnya. Tapi so, kamu udah pernah enggak yang pernah ke Kendari atau anak-anak Kendari nyobain ini? Komen ya.